DPRD Kabupaten Cianjur di Rohang Rapat Paripurna DPRD, Poerbo Berang, mengkolakin prak-prakan istrenan tur sumpah seorang anggota anyar DPRD, minangka ganti antar waktu. Eta DPRD Kabupaten Cianjur periode 2018-2024, menggantikan seorang anggota anu kendiri diri, dumeh aub minangka cabup dina prak-prakan pilkada. Bari ngalarapkan protokol kesehatan wali kota Bandung diaping ku wakil wali kota jeng sekda kota Bandung lalampahan nyesep hawa anu seger di taman anu pernah nadi di jalan Cisangkui kecamatan Bandung wetan kota Bandung. Saha nunyangka eta lokasi di papesan ku spot unik anu di Ingaranan Taman Sungai Berkabut Kandaga Puspa. Eta kegiatan peresmian yang dilakonan ku kota Bandung teh di Pertemuan ku lampah nitenan suasana sarta tetenjoan anu endah tur eksotis Tindang ngamalirna cai walungan anu ngepulken hasep jenan. Najan kitu eta pepedut teh katiten alami tur tamatak seger. Sokomo eta pepedut jean teh nyambuang kedaroma terapi, anu aman turta Gedemang Patna upamadi sesep. Walikota Bandung ngebreken pepedut anu dihasil kenana meh-mehan pepedut alamkawas dilembang. Panak itu eta pepedut anungepul tina alat anu dipasang dinana bagian dingding -ding teh, Ngunian kenuan Sanu beda tiassari. Samalah cai walungana geherang turta bersih, dumeh ngaliwatan proses nyaring dina kolam retensi. Kukituna lauk ge bisa hirup dina ngamalirna cai walungan berkabut kandaga puspa. Fungsi kolam retensi ini pertama ya. Dan ini, <tun> ini, ini kita baca ya, retensi ya. Berikut kolam retensi ini kita juga bisa terus di sini. Sehingga Insyaallah bisa uh, meminimalisir banjir di 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 di, 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 keunikannya ya keunikannya tadi ada uap. ada ada uap tadi ada kabut ya seperti ada kabut seperti di Rembang itu kan luar biasa hmm. nah ini luar biasa di Bandung tuh sangat cocok baru nih ber berarti pertama pak baru pertama sih luas Pemerintah Kota Bandung miharap jenglengan Taman Sungai Berkabut Kandaga Puspa bakal ngawawegan ajen estetika Kota Bandung, sangkan masyarakat lewih tumaninah, turta sehat, nalikanya orang kegiatan di ruang terbuka hijau. Tapi kersahelaan mah eta walungan kabut teh tajan bisa didaregde ku masyarakat umum Dumeh Kota Bandung masih dina zona rawan sumberna Covid-19. Yuana Kurniawan Bandung TV.